Masih besar suaranya. Ya. Ya, terlalu banyak. Sejak tahun kapan? Sudah berapa tahun yang lalu? Tiga tahun atau lima tahun. Sejak tahun kapan? 2014? Ya. 2014 ya, dari kelas 1 SMP atau? Kelas berapa SMP? SMA. Kelas 1 SMP? SMA. Kelas 1 SMP? Ya. SMP atau SMA? SMA. Yang tidak kooperatif ini. Bilang korban, bilang anakmu kelas 1 SMP? Kelas 1 SMP. Terakhir kapan? Tanggal berapa terakhir? Tahun berapa? Tanggal berapa? Tanggal 4. Iya, 4. Tanggal 4 bulan 12. Bulan 12. 2019. Ya. Iya, Bapak. Tahun ini. Tahun ini? Ya. Berapa tahun itu? 2015, 16, 17, 18, 19, 5 tahun. Ya. Di mana biasa gauli anak? Di mana kita gauli? Di rumah atau rumah. Di luar? Di rumah. Rumah siapa? Sendiri. Hah? Sendiri. Rumah sendiri. Ya. Di kamar atau di luar kamar? Di luar kamar. Iya, kamar. Waktu itu ada istri tak? Tidak ada yang pertama. Tidak ada yang pertama, pertama kali. Iya. Kemana istri tak? Kemana? Pergi mana istri tak? Tidak tahu, karena lama sekali. Iya. Kenapa kita tega kasih bagi tanah? Suka atau mana? Kenapa tega lakukan terhadap anak? Waktu kita lakukan memberontak. Tidak, Pak. Wah, beli-beli. Tidak. Dipaksa atau bagaimana? Dipaksa? Tidak. Pernah dipukul? Tidak. Pernah diancam? Tidak. Kenapa boleh ada fotonya bengkak lututnya? Saya kasih lihat fotonya. Waktu itu, Pak. Sih, kau bohong. Ditembak saja lututnya, Pak, kalau bohong. Saya jujurnya, Pak. Kenapa bisa bengkak lututnya? Waktu itu, Pak, saya panggil itu. Ya, Kak. Mau aku pergi untuk tidak, tapi tidak ada kak pak, dia pergi, dia lari, tidak tahu pergi pindah. Pernah hamil? Pernah hamil anakmu? Pernah kasih hamil? Iya pak. Kapan itu hamilnya, bulan berapa? Bulan 7? Ya, tahun berapa ini? Tahun berapa? Mungkin dia tahu, bulan 7 itu. Bulan 7? Iya, bulan. Di mana ngegugurkan? Di rumah sendiri, Pak. Di rumah sendiri? Ya. Apa mau pakaikan anak-anak gugur ini? Alam, obat? Obat. Kita beli obat? Kita yang belikan obat? Iya, Pak. Nah. Kamu kasih obat itu, nggak tahu nggak itu anak? Kalau itu untuk menggugurkan itu? Tahu. Nggak tahu? Tahu atau tidak? Tahu. Nggak tahu? Iya. Wah, cara perbuatan. Benemu nih, serta. Maka ada, ya... Matampu anak-anak? Bentuk ngepanas, saya. Gugur, mana? Iya. Nggak gugur, kami baru tahu. Campuran, anak. Iya. Campulan tampunah, berapa bulan hamilnya, kandungannya baru digugurkan? 7 bulan. 7 bulan? 3. 3 bulan? Iya. Gerakan saya itu. Nah terus, sudah kau nikahkan itu anakmu? Sudah pak. Bulan berapa kau nikahkan? 10. Bulan 10? Iya. Setelah habis menikah, kau masih gauli? Iya. Berapa kali? Satu kali. Ah, bohong lagi ini. Tidak tahu itu menantumu kalau kau gauli istrinya. Oh, itu manusia apa itu? Kenapa masih ganggu? Perlu tunjuk mukanya. Masih bagus polisi di sini. Bagaimana perasaanmu itu kau anakmu sendiri kau gauli? Anakmu itu seharusnya kau lindungi. Kau jaga. Kau berikan hak untuk sekolah, kesehatan, kau lindungi. Orang pintar mana? Kau sendiri yang gauli, kau sendiri yang hamil bagaimana kau itu? Sadar tak tidak? Malunya. Apa ya? Kau pakai narkoba baru kau gauli anakmu? Tidak. Tapi tidak tahu istrimu kalau kau mau gauli anakmu? Tidak tahu? Tidak. Selama ini? Pernah ada apa kau?
Pernah? Tidak. Pernah satu kali? Tidak, Pak. Yang bilang anakmu bilang pernah anda dapat satu kali? Ya, tidak pernah, Pak. Jangan aku bohong? Iya, Pak. Oh, itu manusia apa kok anakmu? Ya, hah? Saya tidak mau, Pak. Tidak pernah lihat. Kau menyesal tidak? Gauli anakmu setelah itu? Menyesal? Boleh benar lagi. Menyesal. Menyesal apa kok? Tahu kalau begitu berdosa? Tahu? Kejadiannya setelah datang melapor korban hari Senin sore sekitar jam 15.30. Nah, anggota jaga mengarahkan ke Polres karena selama ini kalau masalah perempuan dengan anak ada penyidiknya di Polres. Tapi setelah itu saya panggil masuk ke ruangan tantenya atau yang mengantar bahwa pencabulan dengan bagaimana bentuknya. Dan dia bilang kalau apa pelecehan, pelecehan yang bagaimana? Nah, kalau pelecehan itu kan biasanya cuma marah-marah atau memegang. Ternyata dia bilang sudah dilakukan hubungan layaknya suami istri. Saya bilang itu bukan pelecehan lagi, itu cabul. Pelakunya siapa? Bapaknya sendiri atau orang tua kandung sih. Terus namanya siapa? Nanti itu dia kasih nama inisial yaitu BW. Nah, sedangkan si SW ini sudah mengaku bahwa sejak tahun 2014 waktu dia kelas 1 SMP. Dicabuli terus oleh bapaknya. Terus saya bilang sudah berapa kali dia tidak bisa itu. Dan terakhir tanggal 4 bulan 12 2019 itu terakhir dilakukan di rumahnya sendiri dalam kamar. Kemudian saya bilang kenapa tidak melaporkan pada saat itu setelah digauli layaknya suami istri. Waktu awal-awal atau setelah beberapa kali takut karena dia diancam dan malah dia memperlihatkan bahwa ini foto badan saya kalau saya dianiaya, ya disiksa kalau dia tidak melayani bapaknya sendiri. Jadi selama rentan waktu 5 tahun itu Pak Kapolsek pelaku selalu diancam ya? Kalau dia tidak melayani selalu diancam. Diancam dan ya. Dipukuli? Dipukuli, termasuk ibunya. Ini juga dipukuli. Terus saya bilang berapa kali tidak bisa dihitung. Antaranya satu minggu. Ada satu minggu, ada dua hari, ada tiga hari. Itu pengakuan daripada SW. Nah, terus setelah itu anak ini sempat ada yang alamat dan dibukakan pada bulan 10 2019. Tapi setelah dinikahkan masih orang tuanya masih DW ini masih melakukan hubungan suami istri terhadap anaknya yang sudah dinikahkan.
setelah terakhir, karena sudah dia tidak bisa lagi tahan, tidak bisa lagi ditekan, diancam, setengah tahun dengan orang tua yang perempuan disuruh melapor SW ini. Setelah itu saya hubungi kanit res saya, anggota res, tambah dengan Sabara. Karena sebelumnya itu saya sampaikan ke Polres, penyidik PPA bahwa bisa dibantu kami untuk menangkap pelakunya. Setelah saya koordinasikan dengan anggota kami, saya sanggup untuk sidik di Polsek Baranti. Dan pada malam itu, sekitar jam 1.30, tengah malam, dieksekusi pelakunya. Dan pelakunya sekarang ada di ruangan sel Polsek Baranti untuk pengusutan atau penyelidikan lebih lanjut. Oh ya, sudah. Saya kira itu dari.